nggak tahu, Bang. Cakep. Berarti lu sahib gua. Ya. Emang Neneng siapa, Bang? Nggak tahu. Mulai sekarang, lu bukan anak baru lagi. Lu udah gua anggap. Si Rudy, udah lewat belum? Lewat kemana? Sana apa kesana? Sono, ke pangkalan. Sudah. Gawat. Dia pasti udah diinterogasi nih sama si Sopi nih. Kamu yang senang cari masalah. Gawat nih. Angkot-angkot. Gak balik semuanya. Alamak, celaka aku. Percuma kita tanya. Pasti pada kagak ngaku kalau kita nanya. Kayaknya mereka teh saling menutupi. Jangan-jangan mereka semuanya punya pacar. Kita ikut nari. Bengong sih. Kita pura-pura jadi penumpang. Jadi kalau seandainya pacar suami kita yang naik, otomatis suami kita pada gugup. Ya kan? Setuju. Satu, dua, tiga. Empat, Mak. Kurang, Mak. Lama. Ah, lumayan ini 2000 perak. Hai. Karena ada kau. Bentar, Bang. Tuh, lagi mantau. Alah, macam mana ini? Pokoknya, kalau sampai nggak ada telepon, berarti aman. Aman bagaimana? Kamu yang nggak tahu bulan. Sekarang saja dia diam. Tapi kalau nanti sudah sampai rumah, Ambo dijewer, disuruh ngepel. Kalau bisa, sampai lantai Ambo berubah warna. Lu masih mending. Si Sopi lebih parah. Celana gua disiram sama gula. Nah malamnya gua beling saatan dikerubingin semut. Ya parahan aneh. Aneh dikerokin. Enak. Pakai garpu. Kalian itu sama-sama menderita karena istri kok sombong-sombongan. Pak, numpang ke toilet. Ya. Angkatin Rudy tuh. Kenapa, Bang? Lu diinterogasi sama si Sophie, ya? Iya, Bang. Dia nanyain apaan? Tentang Neneng. Terus, terus, terus. Terus, aku bilang, aku nggak tahu, Bang. Cakep. Berarti lu sahib gua. Emang Neneng siapa, Bang?
Gak tau. Mulai sekarang, lu bukan anak baru lagi. Lu udah gua anggap sopir senior. Lu boleh gabung sama kita-kita gua. Satu level kita. Iya. Terima kasih, Bang. Jadi, deh. Nanti narik lagi. Terima kasih, Bang. Ya. Ya. Sukses. Mantap. Atep. Ya, Tep. Benar. Iya. Makasih, Tep. Apa? Bini kita katanya udah pulang. Tila, ayo buruan makan. Iya, Mbak. Loh, Kak Jamil mana? Di kamar mandi, lama banget. Udah, kita jual aja makan. Yaudah. Tila, katanya di kampusmu mau ada libur ya? Iya. Libur apa? Mau liburan semester. Lama? Ya lumayan, makanya takut bosen bila mau cari kerjaan sambilan. Bagus. Nanti kamu jangan lupa jemput Sadam ya. Iya, Mbak. Kakak Nuni mau ikut kakakmu narik. Hah? Mbak Nuni mau ikut narik? Iya. Mbak ada-ada aja sih. Kalau penumpangnya penuh bagaimana, Sob? Katanya angkotnya jarang penuh. Jadi Sopi nggak boleh ikut? Bilang aja kalau Sopi nggak boleh ikut. Takut ya nggak bisa ganjen-ganjenan sama penumpang? Iya, udah. Udah ikut dah. Ikut narik? Iya. Bagus kalau begitu. Kalau Dinda ikut narik, Dinda bisa jadi kernet. Jadi kita tidak usah bayar toko. Hemat, tidak rugi ya, Mbok. Ih, siapa yang mau jadi kernet? Wulanmu mau jadi penumpang biasa. Kenapa? Ata takut ketahuan ya punya pacar. Indah. Ya terus? Kalau Dinda ikut, bangku penumpangnya terpakai satu. Rugi udah. Beneran, Nabila mau kerja. Iya, Kak. Tapi lagi nyari-nyari sih mau kerja apa. Ntar kuliahnya bagaimana? Ya kan, ambilnya pas selama liburan aja. Tapi ntar kalau kuliah udah masuk berarti ya? Pasti, Kak. Udah, jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dijawab dong. Waalaikumsalam. Mui beneran mau ikut? Beneran. Panas, Mi. Debu. Ih. Gak boleh. Boleh. Ya udah. Depan aja, Mi. Biar pacarnya gak naik. Minyak di dapur. Minyak? Iya, minyak sayur. Buat rem, biar nggak blong. Buruan. Iya. Si Neneng sampai nelfon, bisa kiamat dunia.